Hai. Hola, masih lagi kita bertemu dalam topik faktor dan gandaan 2.2 gandaan, gandaan sempurna, gandaan sempurna terkecil. Okey, sebelum ni kita belajar tentang faktor, kali ini gandaan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan gandaan. Gandaan bagi suatu nombor ialah hasil darab nombor itu dengan sebarang nombor yang bukan sifar. Maksudnya nombor tu yang dibagi tu mesti darab nombor yang ada angka. Dia bukan nombor kosong. Okey, contoh nombor 3 yang diberi nombor 3, gandaan kepada 3 yang pertama adalah 3 sebab darab 1. Gandaan 3 untuk yang kedua adalah 6 sebab dia kali 2. Gandaan 3 bagi yang ketiga adalah 9. Gandaan 3 bagi yang keempat adalah 12. Macam tu. Jadi empat gandaan pertama bagi nombor 3 ialah 3, 6, 9, 12. Jadi 3, 6, 9, 12 ini adalah gandaan empat pertama bagi nombor 3. Okey, itu maksud gandaan. Nombor yang berganda-ganda. Kalau 2, atas dia 4. Atas pada 4, 6. Macam tu. Ganda 2, 2, 2, 2. Macam tu. Okey. Okey, kita tengok soalan gandaan di mana senaraikan 5 gandaan 4 yang pertama. Maksudnya gandaan 4. Selepas 20, 4 gandaan dia seterusnya iaitu okey, selepas 20 gandaan 4. Okey, jadi 20 atas daripada 20, 4 atas daripada 20 adalah 24. Lepas tu 28, 4 dia lagi, 4 lagi 32, 4 lagi gandaan dia depan lagi 36, 4 lagi 40. Jadi dia nak 5. Senaraikan 5. Jadi cukup ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah 5 yang gandaan kepada 4 selepas 20. Gandaan 4. Ha, 4 yang pertama. Maksudnya selepas 20, gandaan 4 dia adalah 24. Gandaan 4 lagi 28. Macam tu. Kena fahamkan soalan. Okey, soalan nombor 2 pula, senaraikan gandaan semua nombor 2 digit. Nombor 2 digit, maksudnya nombor 2 digit ni adalah bawah 100 lah. Sebab 100 ni 3 digit, 1, 2, 3 kan. Jadi bawah pada 100. Merupakan gandaan 9. Okey, gandaan 9 ni maksudnya 9 tambah 9 tambah 9. Okey, jadi guna sifir 9. Tapi dia nak digit 2. Jadi dia bukan bermula daripada 9. 9 gandaan seterusnya adalah 18. Guna sifir 9. 9 kali 2 18. 9. Okey, minta maaf. Okey. 9 kali 3 kita dapat 27. Seterusnya 36, 45, 54. Ganda-ganda 9. Okey, 63, 72, 81, 90 dan 99. Atas pada satu lagi, 99 tambah 9 tak boleh sebab dia mesti bawah 100. Iaitu semua nombor 2 digit dia nak. Dia tak bagi tahu 100. Bawah 2 digit mestilah bawah pada 100. Jadi gandaan kepada 9. Gandaan pada 9. 9 bukan. Sebab 9 satu digit. Dia nak yang 2 digit. Jadi 2 digit seterusnya adalah 18, 27. Macam ni ya. Okey. Seterusnya tentukan sama ada 1, 2, 9, 6 adalah gandaan bagi setiap nombor yang berikut. Okey, nombor 4. Adakah nombor 4 ni gandaan bagi 1, 2, 9, 6? Okey. Kita bahagi je 196 dan 1296 bahagi 4. Dapat berapa? 324. Jadi kita dapat nombor bulat macam ni. Jadi 1296 adalah gandaan bagi 4. Bagi 4. Gini jawapan dia. Ha, maksudnya 4 ni kalau dia berganda mesti sampai 1296. 4 gandaan seterusnya 8. Gandaan seterusnya 12. Macam tu. Okey, dia akan sampai 1296. Sebab kita bila kita bahagi kita dapat nombor je. Maksudnya dia berganda-ganda
mesti 1, 2, 9, 6 ni gandaan kepada nombor 4. Okey. Yang ni pula 7. 1, 2, 9, 6. Cuba bahagi dengan 7. Cuba kamu bahagi dengan 7. Kita dapat 1, 8, 5. Baki lagi kita dapat. Baki 1. Bila dapat baki lagi 1, maksudnya 1, 2, 9, 6 bukan gandaan bagi apa? Jangan tulis 4 sebab soalan 4 yang ni 7. Bagi 7. Maksudnya kalau 7 ni berganda, last kali dia takkan dapat 1, 2, 9, 6. Haa, tak dapat. Jadi tu adalah bukan gandaan bagi 7. 1, 2, 9, 6 ni bukan gandaan bagi 7. Yang ni sebab kita kalau kita bahagi pun dia dapat baki lagi 1. Okey, yang ni pula yang C. Okey, ni A pula. C. 1, 2, 9, 6. Cuba bahagi dengan 9. Kamu akan dapat 1, 4, 4. Okey, ngam-ngam. Jadi, 1, 2, 9, 6 adalah gandaan bagi 9. Gandaan bagi 9. Okey. Jadi maksudnya A dan C adalah gandaan bagi 9. Di mana 9 dia boleh berganda. Akan last kali dia akan jadi 1, 2, 9, 6 juga. 4 pun boleh juga. 7 tak boleh berganda. Kalau dia berganda dia tak dapat. Boleh berganda tapi dia berganda dia tak akan dapat nilai 1, 2, 9, 6. Itu maksud dia soalan ni. Gandaan. Okey. Gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi dua nombor atau lebih nombor ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan kedua-dua nombor ini. Okey. Kita tengok ni. Kalau dia bagi soalan di mana tentukan sama ada nombor dalam tanda kurung tu 15 ni adalah gandaan sepunya bagi 3 dengan 15. Betul ke 3 dengan 15 ni gandaan bagi 15? Okey. Betul ke? Okey. Oh, tadi kita buat soalan dia, kita akan bagi kalau contohnya soalan dia 5 ni adakah gandaan bagi 15. Jadi kita buat 15 bahagi 5, kita dapat 3. Ngam, betul. Maksudnya 5 ni gandaan kepada 15. Tapi soalan sekarang dia bagi 2, 3 dengan 5. Jadi ni dinamakan gandaan sepunya. Maksudnya dia bagi 2 contoh. Jadi adakah kedua-dua ni boleh menjadi ganda pada nombor yang ke 15? Okey, macam mana kita nak buat? Kita buatlah 15 bagi dengan, sekejap ya. Okey, 15 bahagi dengan 3, kita dapat 5. Okey, ngam sini. Lepas tu 15 bahagi dengan 5, kita dapat 3. Okey, betul. Jadi bila kita dapat macam tu, maka kita tulis jawapan dia. Maka 15 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 5. 3 dan 5 ni adalah gandaan sepunya bagi 15. Maksudnya 3 ni kalau dia berganda mesti dapat 15. 5 ni kalau dia berganda mesti dapat 15. Jadi kedua-dua ni sepunya sama pada nombor 15. Okey, maksud dia macam tu. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ganda yang ni pula. Okay, ini sepatutnya B. Minta maaf. Okey. Adakah 12 ni gandaan bagi 3, 4 dan 8? Okey. Kita cuba. 12 bahagi 3. Ini dapat 4. Okey, boleh. Yang ni pula 12 bahagi 4, kita dapat 3. Boleh. 12 bahagi dengan 8. Ha, 12 bahagi 8. 1. Kita dapat baki lagi 4. Jadi yang ni tak boleh. Dia mesti dapat jawapan dalam bentuk nombor bulat. Jadi jawapan dia, maka 12 bukan gandaan sepunya. Sepunya bagi 3, 4 dan 8. Maksudnya gabungan antara 3, 4 dan 8 dia tak boleh bertembung pada nombor yang ke 12. 3 dengan 4 dia boleh bertembung pada nombor 12 tapi 8 tidak
bertembung. Jadi maka ketiga-tiga tu tidak ada yang sepunya. Itu maksudnya gandaan mereka tidak ada yang sepunya, yang sama. Okey. Seterusnya, senaraikan dua gandaan sepunya. Okey, kita kena senaraikan dua gandaan sepunya. Okey, macam mana kita nak senaraikan dua gandaan sepunya? Okey. 3 dengan 7. Okey, 3 dengan 7. Dua gandaan sepunya 3. Okey, kalau 3 seterusnya, kita gandaan seterusnya 3, 6, 9, 12, 15, gandaan 3 3 3 18, 21, 24, 27, 30, 33. Banyak lagi depan. Okey, tak apa, biar dulu. Okey. Yang 7, cuba 7 14 21 28 35 42 49 gandaan kepada 777. Jadi dia nak cari gandaan sepunya. Sepunya yang pertama dia nak 2. Dia nak 2. Sepunya yang pertama cuba tengok 3 di sini tiada, 7 tiada, 14 ada, tiada, 21 ada yang pertama. Ni gandaan yang pertama sama. Okey, maksudnya pada nombor ke-21 gandaan mereka sepunya. Seterusnya, tadi soalan sepunya dia tanya satu je kan. Okey, yang ni dia nak cari gandaan yang seterusnya, dua gandaan lain. 28 ada, 35 tiada. Oh, tiada. Jadi yang ni kita kena tambah lagi 33, pergi lagi 3, 36, 39, 42, 45. Okey, yang ni pula 49. Ada lagi, ada lagi ke? Ah, 42 ni. Sama dekat sini. Ah, nampak tak? Jadi gandaan sepunya 2. Gandaan sepunya pertama bagi 3 dan 7 ialah 21 dan 42. Macam tu tulis jawapan dia. Mesti lepas kamu bulat-bulat yang sama, lepas tu kamu nyatakan dua gandaan sepunya yang pertama. Kenapa pertama? Maksudnya pertama kali. Lepas ni ada lagi gandaan seterusnya kalau kamu buat panjang-panjang. Tapi dia minta dua yang pertama sahaja yang sama. Okey. 3, 5, 9. Macam mana nak buat? Okey. Kalau dia ada satu lagi teknik. Ini teknik kamu kena senaraikan semua satu-satu. Okey. Kalau kamu guna teknik ni pun boleh. Okey. Kita guna pembahagian berulang. Okey. Guna teknik ni. Yang ni pun boleh juga. 3 dengan 7. Okey. Nak tunjuk yang ni. 3, 5, 9. Sebab penat nak tulis satu persatu panjang macam ni kan. Okey. Kita guna teknik ni lagi senang. Okey. Daripada teknik ni, pembahagian berulang ni, kamu kena bahagikan dia. 3, 5, 9, CV apa tak boleh? CV 2, 2 tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh. CV 3, yang ni boleh, ni tak boleh. Ni boleh. Okey, tak apa. Kita guna 3 dulu. CV paling kecil, 3 boleh. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3, tak dapat. Kalau tak dapat, bawa dia turun. Ha, bawa turun 5 ni. 9 bagi 3, 3. Ha, macam tu. Okey, kalau dah dapat 1, ngam. Dah habis lah. Okey, seterusnya CP3 seterusnya boleh lagi? Boleh. Kita matikan CP3 ni. 1 tak boleh buat apa-apa, turun bawah. 5 bagi 3 tak boleh juga. 3 bagi 3 1. Nampak? Ha, lepas tu last kali ni 1-1 dah kan? 5 lah. CP5. 1-1-1. Jadi jawapan last dia, kamu mesti buat pembahagian berulang ni sampai dia jadi satu-satu-satu. Kalau yang tak boleh bahagi, bawa turun. Yang penting sebelah ni kamu mula daripada CP2. Kalau tak boleh 2, 3, 4, 5 ke atas. Daripada 3 ke atas. Jadi kita dapat 3, 3, 5. Jadi gandaan sepunya yang pertama, yang pertama, gandaan sepunya yang pertama adalah tu 3 kali 3 kali 5. Kamu ambil tepi ni. 3 kali 3 kali 3 kali 5.
Jadi jawapan dia ni adalah 45. Jadi soalan dia minta dua gandaan. Jadi maksudnya kalau yang ni kita senaraikan semua, kita boleh nampak kita jumpa 21, lepas tu kita cari lagi 42 yang sama. Yang ni kita guna teknik ni kan. Yang ni teknik ni lagi senang sebenarnya. Bila kamu dah dapat bentuk macam ni, kamu kali yang ni semua. Ini adalah gandaan yang pertama. Okey, gandaan yang kedua. Gandaan sepunya yang kedua adalah di mana 45 kali dengan 2. Ha, macam tu je. 45 kali dengan 2 kita dapat 90. Jadi ni jawapan dia. Okey, ni cikgu tak nak bersambung eh. Tak maaf. Kamu buat dalam buku nota biar kemas ya. Cikgu susah nak tulis guna benda ni sebab tu tulisan jadi tak cantik. Okey. Jadi soalan B ni gandaan sepunya yang dua gandaan sepunya yang pertama adalah, yang pertama bagi 359 adalah 45, yang kedua adalah 90. Kalau yang 3 dengan 7 ni, yang pertama dia adalah 21, yang kedua dia adalah 42. Okey. Kalau yang ni pula senaraikan dua gandaan sepunya yang pertama juga. Sama juga teknik dia. Okey, kamu buat je macam ni, sama juga 6 8 12. CP 2 dulu boleh. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Boleh lagi ke CP 2? Boleh. 3 bagi 2 tak boleh, bawa turun 3. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Okey, ngam. CP 2 boleh lagi? Boleh. Yang ni tak boleh, bawa turun. Yang ni 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 tak boleh, 3. Ha, lepas tu 2 boleh lagi, tak boleh dah. 1. 1 ni tepuk turun dah. 3 3. CP 3 lah atas pada dia. 3 bagi 3 1. 1. Ha, habis dah jadi 1 1 1 dah semua. Jadi bila dapat 1 1 1, jadi gandaan pertama adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, iaitu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita dapat ni 8, 8 kali 3, 24. Okey, ini yang pertama, gandaan pertama. Gandaan yang kedua. Gandaan yang kedua, 24 kali dengan 2. Macam tu. Kali dengan 2. Jadi jawapan dia adalah 48. Jadi dua gandaan pertama bagi 6, 8, 12 adalah 24 dan 48. Maksudnya kamu boleh gunakan kaedah yang macam pembahagian berulang ni sampai jadi nombor 1 semua di bawah. Kalau faktor kita buat sampai dia tak boleh bahagi je kan? Tak boleh jadi 1. Kalau gandaan kita buat sampai dia boleh jadi 1 semua. Kalau faktor dia sampai tak boleh bahagi dah. Kalau yang ni tak boleh bahagi, tak boleh lah. Macam tu. Terbalik. Dengan gandaan. Okey, kalau kamu nak guna gandaan, cara senaraikan pun boleh panjang macam ni. Tapi agak dia senang tapi agak lama nak siapkan. Sebab kamu kena tulis panjang sampai ke hujung. Kalau yang ni tak perlu panjang. Kamu bahagi sampai jadi satu-satu-satu. Darab je bahagian tepi dia ni semua. Jadi ini adalah gandaan pertama, gandaan kedua dia darab dengan 2. Kalau dia minta gandaan yang ketiga, kali dengan 3 lepas tu. Ha, macam tu. Okey, yang ni pula. 2 4 15. CP 2 boleh. Yang ni 2. Jadi 15 bagi 2 tak boleh. Tak boleh, bawa turun 15 macam tu. CP 2 lagi, ni boleh 1, ni jadi 1. 15 bagi 2 tak boleh. Okey, CP apa? 15 boleh guna CP 3. Jadi 1, 1, 5. Last kali CP 5. 1, 1, 1. Jadi jawapan dia, gandaan pertama dia adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Iaitu berapa dapat? Yang ni kita akan dapat 2 kali 2 kali 3 kali 5, kita dapat 60. Ini gandaan yang pertama. Dia minta gandaan
Yang kedua juga, gandaan yang kedua, 60 kali 2, iaitu 120. Jadi dua jawapan dia, 60 dan 120. Di mana nombor 2, 4, 15 akan berganda, mereka akan bertembung yang sepunya di nombor 60. Sepunya yang kedua, dia akan bertembung di 120. Itu maksud sepunya, dia akan bertembung yang sama. Wah, itu. Ini cara teknik dia guna pembahagian berulang. Okey, GSTK. GSTK ini gandaan sepunya terkecil. Maksudnya dia adalah gandaan yang pertama lah. Jadi maksudnya dia sama juga dengan teknik ni. Maksudnya kamu kena cari gandaan yang pertama sahaja. Kalau GSTK ni, gunakan kaedah pembahagian berulang. Carikan gandaan yang pertama bagi 8 dan 14. Sebab dia adalah paling kecil. Gandaan yang kedua dia kali 2 kan, dah lagi besar. Jadi gandaan GSTK ni, gandaan yang pertama, gandaan yang paling kecil. Okey, kita tengok gandaan yang paling kecil, 8 dan 4. 8 dan 14. CP2 dulu. Ini 4, ni jadi 7. CP2 lagi, ni jadi 2, ni 7. Seterusnya, 2 ni boleh lagi? Boleh. Ini akan jadi 1. 7 tak boleh. Okey, 7 boleh matikan dengan CP7 sahaja. Jadi 1. Jadi 1-1 dah. Jadi, GSTK bagi 8 dan 14 ialah 2 kali 2 kali 2 kali dengan 7. Ini berapa kita dapat tu? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 7. Okay, 8 kali 7, 56. Jadi GSTK bagi 8 dan 14 adalah 56. Maksud GSTK adalah gandaan yang pertama macam kita buat tadi, tapi dia gunakan ayat yang lagi cantiklah. GSTK merujuk kepada gandaan sepunya terkecil, gandaan yang pertama tu tadi. Jadi maksudnya kita dah belajar dah GSTK tu tadi di topik ni. Topik ni cuma dia kena cari gandaan yang kedua kali dengan 2. Jadi yang ni gandaan yang pertama saja. Jadi guna teknik pembahagian berulang. Okey, soalan yang seterusnya. Yang ni pula 4, 6, 9. Okey, guna CP2, CP kecil dulu. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2, tak boleh. Bawa turun 9. CP2, boleh lagi. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, tak boleh. 9 bagi 2, tak boleh. Lepas tu, CP1, ni 1 dah. 3. Okey, 3 seterusnya. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Macam tu. Dia bukan 9 kali 3. 9 bahagi 3. Tolong ingat. CP apa lagi? Tinggal 1-1. 3 lagi last. Okey, ini jadi 1. 1, 3 bagi 3, 1. Dah dapat dah. Jadi, GSTK bagi 4, 6 dan 9 ialah 2 kali 2 kali 3 kali 3, iaitu kita dapat 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 bahagi, darab dengan 3. Okey, kita akan dapat 36. Ni macam mana dapat? Tepi ni semua. Ni adalah gandaan yang pertama mereka bertembung ni adalah, maksudnya 4, 6, 9, gandaan pertama mereka yang bertembung yang sepunya adalah nombor 36. Jadi dengan kata lain, gandaan yang pertama mereka bertembung ni adalah gandaan sepunya terkecil. Okey. Lagi. 8, 10, 16. Guna CP2. Mesti CP kecil dulu. 2 ke atas. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. 16 bagi 2, 8. Masih boleh? Boleh pakai CP2. 4 bagi 2, 2. 5 tak boleh bagi 2. 8 boleh bagi 2, 4. Boleh lagi CP2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, tak boleh. 4 bagi 2, 2. CP2 lagi ni tak boleh. 1. 5 bagi 2, tak boleh. 2 bagi 2, 1. Okey, 1-1 dah. CP5 boleh matikan guna CP3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 boleh. 1,
satu-satu. Jadi GSTK bagi 8, 10 dan 16 ialah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali dengan 5. Jadi dapat berapa tu? Okey, kali dengan 15 kali kita akan dapat 80. Jadi gandaan sepunya terkecil bagi 8, 10 dan 16 adalah 80. Dengan maksud kata lain, 8, 10 dan 16 kalau mereka berganda pada nombor 80 mereka akan bertembung. Ini adalah gandaan paling kecil. Gandaan seterusnya, kalau dia minta gandaan yang kedua 80 kali 2. Kalau gandaan yang ketiga 80 kali 3 macam tu. Tapi kalau gandaan yang pertama, inilah cara dia, iaitu kamu guna kaedah ni. Kalau macam cikgu tunjuk yang kaedah pertama tu, boleh juga 8, 10, 16. Kamu nak buat macam ni. Banyaklah 8, lepas tu 16, yang ni pun 10. Gandaan seterusnya 20, 30, yang ni pun 16. Lepas tu 32. Kamu kena senarai semua. Lepas tu kamu cari yang sama. Tiga-tiga ni. Itu adalah sepunya. Ini kaedah ni sangat lambat dan susah. Kaedah ni lagi cepat. Kita dapat sifir yang tepi ni, kita darab je semua. Jadi ni adalah gandaan sepunya terkecil mereka. Okey. Itu sahaja untuk kali ni. Salam.